Kiat sejarah tertinggal di Dusun Mangir Tengah, Bantul, Yogyakarta. Inilah sisa peninggalan Ki Ageng Mangir Wanabaya, seorang tokoh kontroversial pada masa Panembahan Senopati, penguasa Mataram di abad 16 silam. Ada bagian sejarah saat Ki Ageng Mangir dianggap sebagai pemberontak, hingga dia dirayu oleh putri Panembahan Senopati agar tunduk pada Mataram. Mbak Simboyo, sebenarnya Ki Ageng Mangir itu siapa sih, Mbak? Ki Ageng Mangir itu adalah cucu Brawijaya kelima atau raja yang buruk, dari anak nomor 26. Mbak tahu Retno Tembayun? Iya. Itu siapa? Tembayun itu adalah putra Panembahan Senopati atau cucu Ki Ageng Giring. Benar si Retno Tembayun ini dulu disuruh menyamar menjadi lete untuk masuk ke kerajaan yang lain. Memang betul itu, dia jadi lete, lete penari dengan, dan ini ada kaitannya di desa itu, desa di sekarang dinamakan Minangarjo itu pedukuhan yang dulu di mana Tembayun dengan segala perunya itu ada di situ untuk supaya dekat sama dia. Terus akhirnya Ki Ageng Mangir jatuh cinta sama Retno Tembayun. Iya, ya karena dilihat ini kok ada tetari menarik ya. Dan memang itu umpannya, umpannya Panembahan Senopati untuk bagaimana untuk menaklukkan Mangir pusakanya. Juga ada riwayat kesaktian senjata pusaka Ki Ageng Mangir. Apakah semua cerita itu terungkap di lokasi ini? Pemirsa, saat ini kami sudah berada di suatu tempat di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Konon kabarnya tempat ini sempat menjadi petilasan Ki Ageng Mangir, seorang penguasa di wilayah Mangir. Namun sampai saat ini cerita tersebut masih simpang siur. Nah, bagaimana cerita sebenarnya? Assalamualaikum, Mbak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kira-kira apa yang bisa kita ungkap dari tempat ini, Pak Hakim? Ya, memang cukup menarik ya tentang sejarah Ki Ageng Mangir yang begitu banyak diketahui oleh masyarakat Jawa pada khususnya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita coba menelusuri lebih lanjut tentang sosok beliau gitu, dan apa yang terjadi di masa pemerintahan beliau memimpin desa Mangir ini. Namun tetap saja ketika kita dalam melakukan mediumisasi, informasi-informasi yang kita dapatkan jangan dijadikan sebagai sandar kebenaran gitu. Kita tetap kebenaran kita adalah apapun ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Ini hanya sebuah wawasan yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari interaksi-interaksi kita dengan makhluk dari. Ini tentang tengah, ini ada tanah yang wangi, tanah yang wangi. Begini, begini jangan masih sekarang, ya 400 tahun, masih tetap wangi tanahnya. Wangi-wangi yang wangi. Tapi kalau dibiarkan habis, dimintai. Jadi ini, tengah ini, sentang itu. Sentang itu apa? Kamar kan. Ini tempat pusakanya. Yang dikenal apa, baru kelinting ini? Iya. Namanya baru kelinting. Masih ada. Tombak itu ya. Tempat baru kelinting. Mudah-mudahan nanti juga bisa kita ungkap. Tiba-tiba seseorang sudah kehilangan kendali. Panjenengan sinten nggih? Simbah Bali. Simbah Bali. Simbah Bali. Kenapa sih nama Anda kok Simbah Bali, apa ada hubungan dengan Pulau Bali? Ya rumahku tadinya di Bali. Terus sekarang karena aku sendiri mendapat suatu wangsit untuk menjaga peninggalan Ki Ageng Mangir Wanabaya. Maaf, kalau ini Simbah Bali, berarti tadi yang betul dengan dulu kan? Yang pemilik lokasi di sini ya? Atau mengikuti si pemilik lokasi ini? Karena beliau juga mendapat julukan yang sama. Iya. Apa itu?
Jajang Mahir sama Bali, Mbak? Tadi aku sendiri sudah bilang karena aku sudah penyusup untuk menjaga susah-susah penyusupan di agengku. Oh gitu. Tapi ya, memang betul di sini lokasi apa kediaman beliau? Iya, ini Patiasan. Tetapi dulunya ini dijadikan sebagai tempat untuk tempat tinggal, tempat kediaman. Apa betul begitu lah? Dahulunya itu banyak peninggalan-peninggalan Ki Ageng Mangir di sini. Iya. Terus sekarang apa namanya? Ya itu tinggal semua susah-susah batu. Oh, ada batu. Itu kus ini yang dekat sini. Yang buang itu siapa, Mbak? Di zaman Mataram kerajaan itu. Oleh tentaranya. Terus di sini katanya ada yang namanya batu gilang. Bisa diceritakan nggak, Mbak, itu batu gilang itu apa, Mbak? Ya, itu tanda sini. Tanda si apa itu, Mbak? Untuk bangunan sekolah. Tawat itu. Masih pilar. Nah, memang itu dijadikan bangunan apa, Mbak, di situ dulunya itu? Tentu saja. Ini kan kebun-kebun. Nah, kalau Ki Ageng Mangir sendiri anak baru Majapahit Brawijaya kelima. Dan anda tahu tentang sejarah Ki Ageng Mangir? Dia dibunuh siapa ya, sama itu yang bernama Senapati Mataram itu. Oh, Panembahan Senapati. Iya. Bukannya Panembahan Senapati itu mertuanya dia sendiri, Mbak? Kan bisa, Mbak, mertua membunuh mantunya sendiri. Ya, bisa saja kalau merebut suatu kerajaan tahta. Sosok Ki Ageng Mangir, gimana sih postur tubuhnya? Tinggi, berbadan besar. Nah, si Ki Ageng Mangir itu gimana ceritanya bisa sampai sini, Mbak? Dulunya seperti apa ceritanya? Dulu melarikan diri karena diserbu oleh tentara dari Demak. Selain Mbak, siapa yang mendapatkan amanah untuk menjaga barang-barangnya Ki Ageng Mangir? Hanya saya sendiri. Dan Anda sendiri punya anak buah untuk membantu atau meringankan beban Anda itu? Tidak ada. Terus ketika Ki Ageng Mangir datang ke sini, itu apa yang beliau lakukan di sini pertama kali? Aku nggak mau cerita panjang lebar, nanti saja biar beliau bercerita dengan sosok manusia yang lain. Ada makhluk yang akan menceritakan? Iya, begitu maksudku. Anda itu yang tadi di pohon itu, Mbak, cahaya itu? Benar itu, Mbak. Ya, kalau melihat saja ada aku. Apa itu? Apa yang diambil? Hari-hari. Emang tersimpan juga benda-benda pusaka di sini? Tidak banyak. Kan kata Mbak dijaga, masa Mbak mau dikasih ke kami? Tidak barangkali. Emang boleh diambil kayak gitu, Mbak? Jika memang sudah diizinkan, tidak apa-apa. Kalau juga ingin tahu saja, tidak apa. Ki Ageng Mangir kan punya satu tombak yang sangat sakti, katanya. Itu anaknya. Oh, anaknya. Nah, jadi... Kok bisa anaknya jadi tombak? Itu ya. Anaknya itu berubah jadi tombak. Maksudnya ceritanya bagaimana kok bisa? Ya, aku tidak mau cerita panjang itu ya. Yang jelas itu anaknya. Setelah lahir itu ular. Setelah nanti dia akan punya suatu kesaktian. Namanya Kibagus Baru Kelintang. Emang ibunya Baru Kelintang siapa, Mbak, namanya? Lupa, sudah tua. Nah, Mbak, seorang apa ratu juga ibunya? Iya, putri dari raja. Raja mana, Mbak? Ya. Ki Ageng Mangir itu nama sebenarnya apa itu nama samaran aja? Radian Bumi Sani. Kemudian lo bisa berubah jadi Ki Ageng Mangir itu setelah kejadian apa, Mbak? Ceritanya panjang. Terus tadi Anda kenapa tiba-tiba masuk? Ya, untuk memperkenalkan diri kepada kalian. Tapi Mbak nggak suka mengganggu ya, Mbak, ya di sini. Kalau kerja sama orang nggak mengganggu dari diri. Oke deh, Mbak, kalau gitu. Ki Ageng Mangir itu ada 1, 2, 3 itu ada keturunan 3. Kata itu sampai 3 keturunan itu. Ya, Ki Ageng Mangir itu cukup berketurunan Demang. Kalau Demang cukup berketurunan. Nah, itu tuh sama tanya. Aku mau pulang. Kutunya itu sekali, udah lelah sekali. Di mana kuburannya itu? Di kota gede. Saya pernah dengar itu makamnya Ki Ageng Mangir itu setengah jasadnya dimakamkan di dalam keraton, terus setengah yang lain di luar keraton. Oh iya. Sebenarnya ada di mana, Mbak? Ada di mana itu?
itu aku udah tahu sekali. Tapi nanti ada yang mau cerita? Ada. Ya itu siapa, Mbak? Ya nanti kelihatan saja. Ya. Ada pesan lagi nggak? Ya. Pesannya sama warga di sini. Ya, sama warga di sini. Biar aku tentram. Aku sendiri senang ini dirawat rapi. Udah ya. Aku udah malas sekali mau tidur. Ya, kalau ada kekurangan ini. Ya, sama-sama, Mbak. Tak lama, makhluk ini pergi. Kami bermaksud melanjutkan minimisasi. Tapi sadar, justru orang lain yang kerasukan. Tetap di dua dunia. Aku, ojek di kangkung, ojek di